Assalamualaikum. Iris jarang sekali untuk live di Instagram ya. Saking dia jarangnya, dia gugup banget nih kayaknya. Dia bingung mau ngomong apa pasti. Kita lagi di halaman apa? Ini siapa nih? Kok Haloka sih? Amar Joni. Siapa yang bajak? Oh si ini nih jangan-jangan nih iya. Si Dias ya, lo Yas, lo bajak-bajak punya gue lo. Iya, si. Oke, sekarang alhamdulillah iya, kami ada di halaman. Ada di mana ceritanya? Di apa? Oh makan, gak boleh makan di sini tadi kan. Di depan kita diusir guys. Aku pikir kita bakal diusir juga ternyata. Karena dia lagi makan, gak boleh makan di sini. Permasalahannya siapa yang mengusir wanita secantik ini, ha? Ada emangnya? Ada. Hai, 4.900 orang. Yes? Oke, okay, tuh. Kan kata-kata polisinya dia ngomongnya baik-baik kan? Baik-baik sih. Secara halus. Alhamdulillah. Enggak guys, sebenarnya kita mau ngasih announcement aja sih ya. Kami mau ngasih announcement buat sahabat AIS tentang sedikit pengalaman kami selama kami ada di Tanah Suci ini. Selama kami umroh ini bersama ISQ Tours, bersama jamaah-jamaah dari ISQ yang ya. Kok kenapa sih? Kok kamu tegang gitu? Bingung deh. Enggak, aku bingung atau bingung. Lah kan kamu yang minta di sini tadi. Ya udah, kita kata. Oke. Enggak, ini selesai aja. Yang penting kita kasih tahu. Iya guys, jadi kita mau kasih tahu untuk kalian semua bahwa kita akan umroh lagi. Tanggal berapa, Seng? Jadi kamu kurang di sini? Hmm? Oke. Okay. Kita pindah dulu ya, guys. Takut menghalangi orang jalan. Sumpah di sini cantik banget. Cuacanya juga enak banget. Masya Allah. Cuman apa pengalaman kamu gimana? Pengalaman aku di sini luar biasa. Enggak usah masuk banyak. Boleh minta foto? Boleh enggak? Boleh. Terima kasih. Iya. Ada iklan dulu. Pengalaman di sini luar biasa banget sih. Alhamdulillah. Aku senang banget. Rasanya kayak cita-cita tercapai gitu. Terus guys kan aku tuh waktu nyampe semuanya. Iya. Oh. Amin ini aku bingung guys. Nih. Gini guys. Perasaan kami untuk umroh di sini, perasaan kami adalah kami pengen balik lagi ke sini. Oke? Dan karena keinginan kami, kata orang semuanya kalau di Ka'bah ini, di depan Ka'bah kita berdoa, maka insya Allah seluruh doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah doa kami untuk kembali lagi ke sini. Untuk kembali lagi ke sini dan mengajak teman-teman semuanya untuk ikut pergi bersama kami umroh bersama-sama. Yeah. Nah, ini adalah berita yang sangat-sangat mengembirakan buat sahabat AIS semuanya. Kami akan menyediakan kuota bersama ISQ Tours, bersama Pak Ari juga. Menyediakan kuota untuk sahabat-sahabat AIS yang pengen umroh bareng sama kami. Yes. Di tanggal berapa ya? Di tanggal 10 Februari 2020. Jadi untuk kalian yang pengen ikut umroh bersama kami berdua dan bersama Pak Ari Ginanjar juga, kalian cepetan daftar dan pokoknya tanya informasi semuanya ada di Instagramnya ISQ Tours. Jadi bukan ISQ Training, bukan ISQ yang lain, tapi ISQ Tours. Ini guys. Yes. Ini kasih lihat nih. Oh ini suasananya nih. Nah ini. Nah ini. Masya Allah. Gak bisa di ini ya, gak bisa di zoom ini. Nah guys, enaknya itu kalau misalkan kita bersama ISQ Tours, kita
enaknya itu Pak Ari itu selalu memberikan simulasi-simulasi pemaknaan yang di iya simulasi lah intinya pemaknaan simulasi lah. Kalau pemaknaan antara kita di Mekah, di Arafah, di Gua Hiro, semuanya itu ada pemaknaannya. Ya bagus, semuanya itu ada pemaknaannya, membuatnya tuh makin mendalami, makin apa ya, rasanya tuh benar-benar mendapat syafaat manfaatnya gitu. Jadi kalian yang tertarik, kalian buruan daftar ke ISQ Tours nih. Aku gimana caranya ya untuk komen di sini ya? Aku agak gaptek guys, mohon maaf. Enggak guys, gampang banget. Kalian tinggal buka ISQ Tour saja. Dan kalian tinggal lihat juga, Pak Ari juga kalau nggak salah baru ngepost dia foto Amazing Umroh judulnya. Nah ini betul-betul kami bekerja sama dengan Pak Ari dan ISQ Tours untuk bisa merealisasikan impian kami, yaitu bisa kembali lagi ke Tanah Suci bersama keluarga kami, bersama Bapak, bersama Mama, Om Oyong, Nelly, terus sama Sean, Arman, Panji, terus amin. Semuanya pokok saudara-saudara kami. Dan kami menyiapkan kuota juga buat kalian semua, sahabat-sahabat AIS, untuk bisa umroh bersama kami. Nanti akan ada hadiahnya juga, tapi yang pasti kalian informasinya lebih lanjut kalian bisa lihat di mana? ISQ Tours. Yes, pokoknya di Instagramnya ISQ Tours @ISQ Tours. Buruan kalian harus follow ke sana, terus tanya informasinya lebih lanjut. Harganya gak mahal kok, kita di sini nanti akan bersama-sama terus selama 9 hari. Pokoknya kita saling sharing, kita ibadah bareng, berjamaah. Pokoknya seru banget, karena di sini tuh ya Allah nikmat banget daripada kalian jalan-jalan liburan ke tempat lain. Pokoknya Tanah Suci itu harus jadi tujuan yang pertama, apalagi Ka'bah, kalian tawaf di sana. Aduh, rasanya itu benar-benar nikmat. Jadi kalian semua nggak usah sombong kalau misal kalian semua baru bisa jalan-jalan ke Eropa atau keliling dunia sekalipun, kalau kalian tidak menyinggahi rumah Allah, Baitullah ini, dan semua peradaban manusia, even itu dari Adam sekalipun sampai Nabi terakhir kita Muhammad SAW itu ada di tanah ini. Jadi kalian semua untuk bisa umroh sama kami, apalagi selama 9 hari kita bersama-sama kayak tadi kemarin yang ya di Jabal Ar-Rahman. Rahma. Yang kita makan itu. Oh iya, nanti kita juga ada makan malam bersama-sama. Iya, pokoknya seru banget. Ala-ala Arab dan segala macamnya. Kalau sekarang kami ini adalah kami berdua doang. Tapi kami pengen ngajak kalian semua, intinya gitu deh. Di tanggal 10 Februari. Oke? Okay? Yes. Jadi catat tanggalnya sayang, gimana ya? 10 Februari 2020 guys, untuk pergi umroh bersama kami selama 9 hari. So kalian kalau tertarik pengen ikutan, insya Allah bismillah kalian bisa ikut bersama kami. Pokoknya informasinya seluruhnya ada di @ISQ Tours. Oke, dan di Pak Ari Ginanjar juga. Jadi follow semua ISQ Tours dan Pak Ari Ginanjar dan bersama kami juga. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, plus komen AIS TV. So guys, oke. Sampai ketemu bulan Februari. Sampai ya. Ketemu bulan Februari. Ingat, mulai sekarang harus nabung-nabung, irit-irit untuk bisa umroh bersama kami. Assalamualaikum.